Halo kawan BK semua, balik lagi di podcast BCKNO. Ngobrol dulu kita yuk. Bersama saya Madeline dan juga saya Sadam. Nah, hari ini bintang tamu kita spesial ya, Bang ya. Iya, Madeline. Kenapa spesial? Karena Pak Lukman ini tapi saya udah langsung kenalin ya. Karena Bapak ini pernah menjadi atasan langsung kita bersama ya, Madeline. Betul. Cuman setahun belakangan kita berpisah di tengah jalan, Madeline ya. Jadi sekarang masih jadi atasan langsung Abang ya? Nah, kalau saya masih. Kalau Madeline jadi apa istilahnya nih? Jadi mantan atasan. Oke, Bang, mungkin pertama kita kenalan dulu kali ya, Bang ya. Atau mungkin boleh Pak Lukman memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bang ya, supaya kawan-kawan BCKNO pada tahu semua nih ya, Bang. Betul. Soalnya sebenarnya secara singkat tadi saya sudah coba googling, cuma informasi terkait Pak Lukman ini sangat minim. Saya coba cari sosial medianya juga. Ini sekalian konfirmasi, Pak Lukman cuma punya Facebook, Pak ya? Facebook, Instagram ada. Instagram ada, berarti Instagram saya belum ketemu model ini. Oh. Makanya sampai sekarang belum follow. Baru Facebook ya, Bang ya? Kalau Facebook sudah lama berteman. Jadi mohon izin mungkin Pak Lukman bisa memperkenalkan diri secara singkat. Mungkin kalau 3 tahun belakangan saya tahulah cerita-cerita Pak Lukman. Cuma kan masa-masa lalu, perkenalan, lahir besar, di mana. Oh, sampai lahir besar ya? Makanan kesukaan, okay, hobi, boleh. Ya, Pak. Silakan, Pak. Baik, nama Lukman Hakim ya. Kalau di sini mesti kenal semua kan. Saya lahir dari Blora, tanggal 6 Juli 1979. Itu sampai TK saya di Blora, terus kemudian pindah di Purwodadi. Nah, Purwodadi ini kota yang jaraknya 64 lah dari Blora. Ya. Detail sekali modelnya, kilometernya ketahuan. Karena ini di Sumatera gitu kan. Kalau saya memperkenalkan di Jawa mungkin udah tahu ya. Oke. 64, nah itu saya di sana sampai SMA. SMA baru pindah ke Jakarta untuk pendidikan di STAN. Seperti itu. Nah, terus kesininya udahlah itu rentetan dari STAN, Kementerian Keuangan, mana-mana mutasi, jadi nyampe ke sini. Sekarang di tahun 2018 itu. Nah, seperti saya itu penasaran, Pak. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, karena saya tidak pernah berpindah-pindah, kalau Pak Lukman tadi kan lahir di Blora, sampai TK, pindah ke Purwodadi. Itu pindahnya itu karena apa, Pak? Karena orang tua pindah. Oh, berarti ASN jadi juga, Pak? Jadi bukan ASN, cuma memang pindah orang tua waktu saya TK itu pindah ke Purwodadi, sehingga saya ikut gitu. Oh. Seperti itu. Berarti sudah terbiasa dengan perpindahan ya sebenarnya. Cuma 2 kali. Dua kali ya. Dan sekarang menetapnya di Ciputat. Ciputat sekarang. Ciputat. Tahu nggak Madeline Ciputat di mana? Ciputat itu daerah Tangerang ya, Bang. Tangerang ada 3. Ada kota, ada kabupaten, ada Tangsel. Ayo Madeline. Tangerang Selatan mungkin. Betul. Kan sudah sebutin tadi. Ya, tadi kan. Nah, mungkin tadi itu riwayat ininya ya, Pak ya, lahir dan tinggal. Gitu. Mungkin kalau ini dari segi keluarga. Mungkin ini hobi apa? Hobi. Orang mesti tahunya saya kan olahraga kan. Betul. Ya, kan? Mesti tahu olahraga. Ya, tapi memang yang paling intens itu. Tapi izin sebelum Pak Lu menjawab, saya coba nebak hobi lain selain olahraga, Pak. Apa itu? Masak ikan, Pak. Masak ikan ya. Soalnya sering dibawa ke Kai loh. Iya. Sop ikan. Sebenarnya apa itu timbul karena gini, saya dulu usia gini ya, itu kan yang takutnya kolesterol sebenarnya. Saya nyari masakan ikan, ya yang bukan kolesterol kan ikan ya, cuma ikan tuh kebanyakan digoreng di Sumatera Utara gitu. Betul. Kecuali seafood-seafood yang agak mahal gitu. Ya, kalau mahal sekali boleh lah, tapi kalau dari usaha. Akhirnya, bangkrut juga, Pak ya? Masak sendiri saya. Yang paling netral tuh ya sop, ya bikin sop aja lah. Gitu. Tau nggak, sop itu kayak jamu sebenarnya. Apa, jadi Pak? Jamu, okay. Air putih isinya semuanya rempah-rempah, tambah ikan, udah. Jadi ikan sehat, airnya juga sehat gitu. Udah kepaket komplit lah ya, Pak. Komplit. Berarti udah pernah nyoba nggak? Belum pernah sih. Nah itulah gunanya bertahan nih, Kak. Kalau saya udah ada sekitar 2-3 kali lah nyoba masakan Pak Lukman. Tapi gini, ini terserah. Sop saya itu ada yang bilang enak, tapi kadang-kadang, nah saya kan jarang pakai moto gitu, kalau pakai penyedap itu kadang kelebihan itu yang jadi enak gitu loh, enaknya apa ya? Berlebihan lah Pak. Jadi kurang ini ya. Tapi kalau saya objektif menilai, Madeline, sangat enak lah. Sangat berarti enak ini ya. Sama bukan kayak cuman, Pak Budi. Pak Budi bilang saya bukan berharap mau dimasakin lagi, kan udah nggak mungkin nih, kalau mau udah pindah. Jadi ini penilaian objektif.
ibaratnya 9,5 dari 10 lah. 10 ya, wah. Jadi Madeline, sebenarnya terkait ikan ini saya punya pengalaman dengan Pak Lukman. Apa tuh Bang? Pengalaman. Jadi tahun 2022 Pak ya, kita rakor wil ke Teluk Nimbung. Sekitar 3 hari lah. Jadi setiap kali mau makan itu Pak Lukman selalu searching tempat makan ikan yang enak. Oh gitu, iya iya iya. Teluk Nimbung di mana sih? Di Tanjung Balai. Tanjung Balai. Iya, iya. Kebetulan kita dapat yang apa bintang 5 gitu kan. Yang paling bagus lah di Google. Pas kesana ternyata nggak enak ya. Iya, itu makan pertamanya kesannya itu. Cuma kalau di kota Tanjung Balai sih rata-rata ikannya memang enak-enak Pak ya. Iya, saya kesannya gini loh. Saya selalu makan asal gitu di Sumatera Utara. Itu enak gitu loh. Bahkan yang lebih enak dari yang rekomendasi gitu. Saya berhenti di mana misal gitu. Eh, itu enak banget gitu. Lah ini kan saya udah Google bintang 5 gitu kan. Nggak sesuai ekspektasi ya. Wah, ini mesti enak banget ini gitu. Ternyata lebih nggak enak dibanding yang biasanya. Ikan apa Pak? Warna merah waktu itu ya? Saya lupa ya. Kalau merah berarti ya bawal merah. Ah ya bawal merah kayaknya. Berarti... Sorry, kakap merah. Kakap merah. Kakap merah. Kakap merah. Kalau kata Pak Lukman di Jawa mahal Pak ya? Iya kakap merah lebih mahal daripada kakap. Oh berarti bukan karena tempatnya Pak ya? Memang karena lebih mahal. Kalau bawal yang mahal bawal putih atau bawal bintang. Berarti Bapak ini pasti masalah ikan-ikan. Berarti makanan favoritnya ikan ya Pak sekarang ya? Sekarang ikan. Bisa kita informasikan ke Bu Susi Puja. Terutama laut. Oke. Mana ada lagi. Kayaknya Madeline terpesona dia. Dia sebenarnya kaget ngeliat saya Pak. Terpesona kamu. Mungkin ini ya Bang, kalau misalnya tadi kan Bapak sudah berada di Kuala Namu nih Pak. Sudah kurang lebih 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun 2 bulan sesuai kaos tadi kemarin kan. Oh iya, 5 tahun 2 bulan. Nah, Bapak di Kuala Namu sudah menjabat sebagai apa nih Pak? Di Kuala Namu ya, Seksi Kepatuhan Internal. Seksi Kepatuhan Internal. Nah, ke depan, perlu sampaikan ke depan kan, rencananya setelah mutasi, kayak mutasi itu jadi Seksi Penjaminan Kualitas. Did Audit. Kantor pusat. Oh, penjamin kualitas ada ya? Ini juga Pak ya? Ada. Di audit ya? Iya. Masih ada kaitannya dengan kepatuhan internal mungkin ya Pak ya? Mirip-mirip ya, tapi kepatuhannya ya. Bagi auditor kepatuhan ya. Gitu. Nah, kalau kepatuhan internal kan kepatuhan bagi atas pegawai, internal. Kalau ini kepatuhan terhadap ya, internal sih katakan auditor. Jasa, ya. Auditornya. Karena ya mungkin hasil kerjaan auditor lah itu harus berkualitas kan. Harus memenuhi kriteria tertentu gitu. Oh, ya, ya kayak Monef-nya, jadi kita nggak ngaudit, jadi bukan fungsional. Nanti yang ngaudit kan fungsional. Ya persis di sini lah Madeline. Iya, makanya masih ada kaitannya ya, itu kan. Iya, masih ada hubungannya lah ya Pak ya. Iya. Nah kalau mungkin, itu kan tadi ke depannya ya Pak ya, kalau berkaca dari pada saat Bapak menjabat di kepatuhan internal ini, mungkin ada pengalaman atau apa sih Pak, kayak tantangan yang Bapak hadapi selama Bapak menjabat di Kuala Namu? Kalau sebagai KI itu kan, jabatan pertama saya ya, jabatan pertama tapi tugas di KI itu tuh sebelumnya belum pernah gitu kan. Kalau jabatan pertama kan PDAD tes KI. Ya, di KI ini sebagai termasuk proses bisnis baru ya di Bea Cukai, tetapi apa karena barunya itu ya jadi tugasnya tuh banyak kali gitu. Tugasnya banyak kali. Nah, di KI ini kan punya tugas lah ya, untuk menjamin bahwa pegawainya itu biar disiplin, berintegritas. Sesuai koridor lah Pak ya. Sesuai koridor, patuh gitu kan. Nah, itu substansinya seperti itu. Nah, ketika diberikan beban administrasi yang banyak, nah itu kadang-kadang kalau kita nggak siap itu ya harus memilih. Bukan memilih ya, terapekan gitu ya. Nah itu jadi harus pintar-pintar kita, gimana kita tetap administratif selesai, tetapi jangan sampai yang tadi substansinya kebobolan, maksud utama tadi itu. Nah itu tantangannya seperti itu. Dan itu kayaknya dirasakan hampir semua KI di seluruh Indonesia gitu. Di Bea Cukai maksudnya. Iya Pak, setuju Pak. Seperti itu. Iya Pak. Setuju, karena saya kan udah punya pengalaman KI di kantor berbeda. Jadi ada pembanding lah. Dan memang rasanya sama. Sama. Memang KI itu banyak pekerjaan. Tapi ya itu Madeline, mau tidak mau harus dilaksanakan Pak ya. Iya. Belum nanti kalau misal kayak BBBM, BBK, terus ISO. Gitu. Intinya KI itu harus terlibat dalam segala hal dan di semua lini. Iya benar. Nah mungkin dari itu tantangannya ya Bang yang dihadapi. Nah kalau dari Bapak sendiri gimana nih Pak cara mungkin menghadapi tantangan-tantangan tadi yang sudah disampaikan Bapak sebelumnya? Itu ya. Ya intinya gini ya. Pertama kita harus menguasai itu kan apa terkait
tusi kita, yang kedua ya pintar-pintar kita membagi waktu, ya membagi waktu, kemudian ya semaksimal optimal mungkin kita bisa menggunakan staff kita gitu kan. Nah itu juga tantangan, kadang-kadang menggunakan staff itu ya hanya terpaku pada satu orang misalnya, yang lain enggak, akhirnya karena selalu percaya satu, ya staffnya kewalahan, banyak pekerjaan yang seharusnya bisa dibagi enggak, akhirnya ya ya mungkin bisa jadi tadi enggak berhasil untuk tidak terjebak pada administratif itu. Tapi kalau kita bisa optimalkan apa semua staff ya, juga enggak terjebak harus kita kerjain sendiri, kadang-kadang kita juga oh enggak percaya kita kerjain sendiri semua, akhirnya juga enggak, ya tangan kita cuma dua kan. Nah, tapi kita punya itu staff-staff yang kadang-kadang handal, tapi kita enggak kurang percaya itu tuh, itu yang bagaimana kita bisa mempercayai staff itu dengan baik, bisa membina terus kemudian mengarahkan dengan baik sehingga ya semua kerjaan bisa dihandle gitu. Itu mungkin yang diperlukan. Berarti, ya, cara mengelola sumber daya manusianya juga. Iya, karena kita kan sebagai manajemen tengah ya. Tengah itu ya ya fungsinya itu utamanya itu menggerakkan staff itu gitu. Kalau lebih tinggi kan lebih strategis ya gitu. Tapi sebenarnya saya mau nanya apa tuh? Ini, Pak. Maksudnya tapi karena saya staf Bapak ini jadi rasanya pertanyaannya enggak pantas. Bukan enggak pantas. Sebenarnya saya tahu lah jawabannya gitu. Oh, gitu jadi, ya. Jadi dari tantangan apa diganti aja yang nanya tadi. Tadi kan ada tantangan, Pak. Ada tantangan terus ada solusi lah. Jadi secara keseluruhan berarti tugas-tugas memang masih inilah Pak ya, masih terlaksana dengan baik lah Pak ya, masih sesuai target lah semua ya. Iya, iya sih masih. Itu tadi modelnya. Mau tak tanya, tapi saya kan stafnya. Harusnya saya tahu dong. Iya, langsung dijawab aja sampai. Tapi modelnya. Kalau untuk ukuran pejabat menurut saya Pak Lukman termasuk orang yang baik lah. Iya, karena di depan saya ini kan. Kalau di belakang, ini ada Bang Milky selama ini. Kalau di belakang, baik juga kan? Ya ini depan saya juga. Belakang. Nanti kalau nggak ada saya ya. Jadi kita sering dengar ini, apa? Nggak tahu ya, ini orang semua pernah dengar nggak? Apa itu? Jadi cerita-cerita lucu sih, Pak. Hmm. Jadi kalau biasanya kan, cewek itu ketika ditembak cowok, sementara dia nggak suka sebenarnya. Iya, iya. Kalau misalnya cowoknya kurang ganteng atau apalah gitu, kan selalu ada alasan ketika ditembak cowok dia bilang kamu terlalu baik untuk aku gitu. Oh, kan? Gitu. Alasan nolak halus ya Bang. Jadi selama saya kayak berpikir, pernah, gitu. Saya berpikir mana mungkin ada orang terlalu baik, tapi ternyata ada Madelin. Dan menurut saya Pak Lukman termasuk orang terlalu baik. Gitu. Luar biasa kalau lucu ya. Menjilatnya masih ya. Tapi menjilatnya di akhir ya, jadi masih inilah. Kalau di awal-awal lah ini. Kayaknya Madeline ada juga nih, gimana? Saya Pak, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang ya. Kalau dari pengalaman Bapak nih selama di kantor Wee Cukai Konamu nih, ada nggak sih hal-hal unik gitu Pak? Mungkin nggak harus soal pekerjaan juga sih Pak ya, dalam segi, kan Bapak kan sehari-hari gitu ya Pak ya, karena saya beraktivitas gitu kan, mungkin ada pengalaman unik gitu Pak. Apa ya unik ya? Aku nggak merasa ada unik ya. Yang tidak terlupakan gitu Pak. Kayaknya nggak ada ya. Yang lucu lah Pak, yang lucu. Yang lucu. Iya Pak. Iya, saya tahu, tahunya gini kan, orang Medan itu katanya keras, kasar gitu kan. Iya. Iya, seperti itu ya. Cuma aku pas datang ya, enggak, karena enggak tahu ya. Saya datang sini itu datengin semua tempat-tempat bela diri itu kan. Nah, itu salah satunya isinya saya suruh ngelatih itu ya, di tempat-tempat itu. Isinya ya kadang-kadang premannya orang Pancasila gitu, jadi ngumpulnya orang-orang gitu-gitu juga, jadi nggak ngerti mereka juga hormat misal siap coach gitu-gitu, jadi saya nggak nemuin jadi orang kasar tuh nggak gitu. Dan gini, waktu itu di Medan itu hampir habis, selain di kantor ya habis di tempat latihan gitu, jadi ya udah nggak ngerti apa-apa. Iya, saya sebenarnya Madelin mau nanya culture shock, cuma karena lidah saya nggak cocok ngomong bahasa Inggris, Madelin yang nanya lah ya. Culture shock. Culture ya. Shock. Kira-kira ada nggak sih Pak pas pertama kali itu kayak kaget ada. Gitu Pak? Culture shock kan gini ya. Saya di sini kan promosi, ya, jadi memang yang selama ini belum pernah punya bawahan, terus menjabat kepala seksi, PDAD yang saya nggak tahu. IT kurang ya, tahu sih tahu tapi kurang, kemudian teknisnya, punya bawahan ya kan, di situ bawahan
karakternya beda-beda gitu kan. Ada yang medan banget, ada yang halus banget, kadang sering nangis gitu. Ada gitu, pertama saya datang tuh ada nangis, dan yang tuduh bikin nangis tuh saya gitu, sama Pak ini kok nangis, kenapa Pak? itu yang uniknya di situ pertama. Terus ya yang kedua ya paling pindah KI, KI juga mungkin baru pertama kali di situ ya, tapi ya ya relatif karena sudah pernah ya punya staff gitu ya, nggak relatif bisa lah misalkan gitu. Itu ada paling culture shock tadi ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti Pak Lumondo ke Jakarta nih, kalau istilah katakan ada top of mind lah ketika disebut Medan, apalah yang top of mind di dalam pikiran Pak Lumondo? Yang langsung terbersit gitu ya. Ini bisa nih Bang, top of mind. Top of mind ya. Ini yang top of mind udah kulatih dari kemarin makanya. Kalau top of mind Medan itu malah sebenarnya terbentuknya dari itu aku Instagram gitu. Jadi kayaknya Medan itu lihat Instagram itu apa-apa hilang gitu. Ada pagar besi hilang. Jadi orangnya seenaknya gitu. Di Instagram orang Medan ngomong gitu sendiri gitu kan. Yang bagus ini tadi yang kurang bagus ya di Instagram seperti itu. Tapi yang bagus saya merasa gini, orang Medan tuh terus terang gitu, maksudnya blak-blakan ya Pak yang apa yang di hati ya dikeluarkan gitu, itu lebih lebih enak, gampang ini. Beda yang katanya misal orang Jawa gitu ya ngomong yang di hati kadang-kadang sampai-sampaikan tuh beda, jadi kita harus menerjemahkan dulu nih. Itu yang kadang-kadang bagi lawan bicara kurang ini ya, tapi kalau, bagi orang itu mungkin bagi itu bisa jadi strategi itu. Jadi kalau ngobrol sama orang Medan nggak perlu menafsirkan Pak ya. Iya. Jadi A B gitu. Langsung pasti langsung gitu. Tahun, ya. Oke, mungkin tadi Pak ngomongin sedikit tadi kan di awal kita udah bahas tentang olahraga dikit ya Pak ya. Mungkin kalau ini kenapa sih Pak Bapak misalnya hobi olahraga gitu Pak? Misalnya apa alasan dibalik itu Pak, mungkin ada motivasinya kan Pak, rajin olahraga nih Pak, bahkan menguasai banyak olahraga ya Pak, bisa dibilangnya cabang olahraga. Mungkin gini ya, SMA itu paling ya basket ya, tapi enggak ini lah ya banyak, tapi begitu punya istri itu juga didukung gitu, didukung tuh gini, saya punya mertua itu orang yang perokok, enggak pernah olahraga, terus istri saya tuh benci rokok, jadi orang kesehatan suka yang sehat gitu. Terus mertua saya itu meninggalnya karena kolesterol, rokok, terus dan makannya itu ya mengandung inilah ya, kayak kolesterol tinggi lah apa itu, dihajar semua gitu. Nah terus karena jantung itu akhirnya operasi, nggak tertolong lah. Jadi saya kalau pergi gitu alasan olahraga gitu yaitu pasti bebas, dikasih Pak ya bebas, gitu. Walaupun kadang mungkin bohong Pak ya izin olahraga tapi ternyata olah suara itu kan olah suara gitu. Tapi gitu, jadi aku di kantor pusat tuh sampai nunggu macet olahraga latihan, kadang kemalaman ya udah tidur di kantor, makanya saya sering tidur di kantor tuh di apa audit lantai atas itu yang katanya serem ya, gedung kuno ya, saya tidur di situ, lampu mati udah, tapi namanya capek ya udah tidur aja, besok pagi kerja lagi gitu. Nah, tapi ya itu nggak dicurigai apa-apa karena Pak Luman ngomongin istri Pak Luman ya Madeline. Jadi saya muncul pertanyaan baru yang setahu saya kan Pak Luman selama 5 tahun di Kuala Namu, kalau istilah bahasa Inggris lagi takut juga saya ngomongin LDM, apa kepanjangan LDM, long distance marriage. Nah itu jadi kan selama 5 tahun ini saya setahu saya sih Pak Luman LDM itu dan ini kayaknya ilmu penting Madeline, kan orang yang serumah aja banyak yang ini Pak, maksudnya yang katakanlah ada percekcokan lah dalam rumah tangga gitu. Jadi kalau menurut Pak Luman tips merawat hubungan harmonis dengan keluarga dalam keadaan LDM itu seperti apa Pak? Nah ini saya juga susah ya, ini saya yang pintar atau memang istri saya yang apa toleransinya tinggi gitu kan, atau sabar atau dibilang tidak peduli enggak juga kan. Tapi gini, memang yang saya rasakan gitu ya, awal-awal emang kadang-kadang dulu istri itu sering ngecek juga, tapi pas dicek tuh selalu disuruh lab location Pak ya? Iya benar gitu, misal saya pernah tanding gitu, nonton bela diri lah, dia datang ya, tahu-tahu dia datang gitu. Oh tiba-tiba ya Pak? Iya saya memang di situ. Oh ini berarti kejadiannya waktu di Tangerang Mas? Nggak ada apa, terus
ya gitulah, beberapa kali itu ngecek gitu. Habis itu ya mungkin juga saya bawaannya, kadang orang tuh bilang saya bawaannya orang alim gitu. Bawaannya. Iya enggak sih? Setuju, Pak. Iya kan. Maksudnya kelihatan penampilannya gitu lah, mungkin itu. Dari itu dicek benar penampilannya. Makanya yang saya bilang tadi terlalu baik kan sebenarnya cocok. Pasti ya, Bang ya. Berarti karena beberapa kali dicek dan terbukti benar, makanya timbul kepercayaan. Seperti itu. Terus ya itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi ya kalau saya kayak gini pulang lama, kadang juga enggak terlalu ya, paling kita video call, telepon gitu aja. Soalnya kalau untuk bea cukai Madelin sangat potensial sekali untuk kita LDM, Pak ya. Karena berpindah-pindah tugas itu ya. Kecuali yang memang keluarganya ikut terus. Jadi tips itu tadi, arti intinya harus selalu jujur kepada pasangan, Pak ya. Jangan ada rahasia-rahasia, kecuali isi rekening boleh dirahasiakan. Kalau itu sadam jagonya, Pak. Yang mana ini, Pak? Yang tadi lah, yang maunya yang mana? Jadi untuk penutup Madelin, sebelum Pak Lukman meninggalkan Kuala Namu, mungkin punya pesan-pesan lah, Pak. Ke warga bea cukai Kuala Namu ya. Kita Pak, yang ditinggalkan. Kami yang masih di Kuala Namu. Atau Madelin mau ikut ke kantor pusat? Wah, saya di sini dulu sih, Bang. Sini dulu ya. Iya, di mana, Pak? Dulu. Pesan-pesannya, Pak. Calonnya orang sini, saya. Siapa itu? Walaupun keluarga besarnya juga orang sini sebenarnya, Pak. Oh, yang merantau ke Sanggau. Kalimantan. Gimana, Pak? Pesan dan, bukan, kalau kesan nggak usah lihat. Pesan-pesan untuk pesannya, lah, Pak. Kami yang masih di Kuala Namu, Bang. Ya, karena ini kedinasan ya. Kalau saya kan tadi sempat menyinggung jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kedinasan ya jadilah orang yang baik memberikan, atau pegawai ya, yang baik memberikan manfaat bagi organisasi. Makanya, sering-seringlah terlibat dalam kegiatan kantor, merasa memiliki kantor, gitu kan. Terus, arti keterlibatan atau arti manfaat makin besar tuh kalau rekan-rekan tuh meningkatkan ilmu juga. Kalau sebagai kantor ya, ilmu. Kalau orang tuh kan, untuk meningkatkan manfaat tuh ya harta, tahta atau jabatan. Yang ketiga bukan wanita ya, tapi ilmu ya kan. Kalau orang kan harta, tahta, wanita gitu. Tapi kalau untuk manfaat, ilmu. Harta kita bisa berikan orang yang susah, bantu orang susah, ilmu, apa tadi? Jabatan dulu ya. Kita bisa memberikan kebijakan yang bagus, ke arah kemakmuran, keadilan. Kalau terakhir apa? Ilmu. Berikan ilmu yang baik, terus membimbing orang dengan baik. Terus yang macam-macam, intinya kan semua perlu ilmu ya untuk melakukan sesuatu yang baik. Gitu. Nah kalau tadi pegawai itu berarti ya dapat ilmunya aja tadi ya. Dengan ilmu. Terus ya itulah, kalau kita banyak memberikan manfaat organisasi, yakinlah pasti kita akan menjadi orang yang lebih bahagia, dan bukan bahagia yang arti semu. Kalau yang betul tadi itu biasanya semu ya, ini pasti enggak gitu. Bahagia kalau, itu letaknya di hati, Pak ya? Iya, gitu. Intinya gitu ya. Jadi mungkin motivasi tadi bisa dipotong, terus dibikin instastory, biar saya tersampaikan ya. Paling terakhir nih, Bang, tadi kan mungkin kesannya pesan untuk bea cukai Kuala Namu ya, Bang. Kalau misalnya pesan untuk secara bea cukai sendiri, Pak? Karena bea cukai ini instansi ini ya, pemerintah yang tugasnya memang melayani masyarakat. Ya, saya berharap ke depan itu bea cukai menjadi instansi yang dicintai oleh masyarakat, stakeholder-nya, sembari menjalankan perannya, yaitu optimalisasi penerimaan, kemudian fasilitasi perdagangan industri, dan terakhir adalah memberi perlindungan kepada masyarakat. Itulah ya. Karena itu kan namanya misal ISO aja, itu ya stakeholder ini kan perintahnya adalah kepuasan pengguna jasa itu ya. Jadi kalau kita memberikan kepuasan ya berarti nanti dicintai masyarakat gitu, instansi kita. Begitu. Memang enak sih dicintai itu, Madelin. Kalau kita dicintai itu kita kayaknya jadi lebih bahagia, Pak ya. Iya. Jadi sebagai penutup mungkin kami mengucapkan selamat pindah tugas untuk Pak Lukman. Tentu kalau berdasarkan tempat sih ini tempat yang diimpikan Pak oleh Pak Lukman. Karena kembali ke Kombes ya, Bang. Terima kasih. Semoga semakin sukses ya, Bang ya. Iya. Dan selalu ingat dengan kami, Pak. Iya, semoga ya Madelin, Sadam dan semuanya lah ya. Tim Hore. Semua tim. Makin sukses juga dan barokah ya gitu ya. Amin.
Jadi kawan Bekno, cukup sekian wawancara kita hari ini dengan Pak Lukman. Dan saya akan tutup dengan pantun, karena Pak Lukman hari ini hari terakhir, Pak, ya? Enggak sih, masih ada sehari. Masih ada, tapi dalam waktu dekat akan meninggalkan Kuala Namu. Saya akan... Ini terus terang, Pak. Saya kan jiwa seni saya kurang ini. Kelihatan. Boleh ditanya ke Bang Melgi, saya posting pantun ini di grup jam 1:30, Bang, ya. Jadi saya mikir-mikir pantun apa yang cocok gitu. Muncullah ini pantun. Jam 1:30 selesai, aku jam 5. Subuh. Oh, iya. Tapi dia ini ya, jiwa seninya tadi kurang katanya ya. Tapi ngano, penampilannya tuh mah lucu ya. Kelihatannya serius, ya, serius, tapi isinya ternyata lucu juga. Saya sebenarnya belum menemukan persona saya yang sesungguhnya, Pak. Lagi mencari ya. Iya, saya pengen orang jadi dianggap orang lucu, pengen dianggap orang yang kayak Pak Luman tadi, dianggap alim, pengen dianggap baik, pengen. Udah lengkap lah dia, udah lengkap. Kalau dianggap miskin, dianggap alim udah kan? Udah miskin, Bang, ya. Nah, alim juga udah. Lucu ternyata lucu juga. Cuma kamu sering tampil aja. Iya. Oke. Sering diasah. Mari kita tutup dengan pantun. Tapi aku karena terlalu menjiwai pantunnya dan memang murni hasil karya, aku nggak lihat catatan nih. Dibantu cakepnya ya, Madelina. Oke, Bang. Pasar Ciputat di Tangerang Selatan. Cakep. Banyak penjual buah dan juga jajanan. Artinya. Selamat mutasi untuk Pak Lukman. Kenangan indah di Kuala Namu jangan dilupakan. Yeah. Demikian dari kami. Saya Sadam Hussein Harahap. Dan saya Madlin. Undur diri. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.